Halo guys, selamat datang kembali di channel AWM Official. Hari ini kita akan membahas berita terang timnas yang tentunya terbaru, terupdate, dan terpanas. Reaksi netizen setelah Argentina berencana gantikan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Netizen di media sosial mulai bereaksi setelah ada kabar Argentina telah mengajukan diri menjadi tuan rumah pengganti Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Argentina dikabarkan sudah siap mengambil alih posisi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dari Indonesia. Kabar itu disampaikan oleh jurnalis TIC Sport Gaston Edul melalui akun Twitternya. Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia dan harus dimainkan pada bulan Mei untuk alasan non sepak bola politik pengundian ditunda, tulisnya. Gaston Edul lalu menulis Federasi Sepak Bola Argentina siap menjadi tuan rumah pengganti untuk Piala Dunia U20 2023. Jika tidak bisa dilakukan di Indonesia, Asosiasi del Fútbol Argentina telah menominasikan Argentina sebagai tempat yang memungkinkan. FIFA belum mengubah venue dan untuk saat ini dimainkan di Indonesia, lanjutnya. Sementara itu, Indonesia baru saja mendapatkan pukulan telak akibat FIFA memutuskan untuk tidak jadi menggelar pengundian babak penyisian Piala Dunia U20 2023 di Bali pada 31 Maret 2023. Anggota XO PSSI Arya Sinulinga baru saja memberikan keterangan pers terkait pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 di kantor PSSI. Mengenai kapan waktu drawing dan di mana nantinya, kami masih belum dapat informasi dari FIFA, ujar Arya Sinulinga.